Halo, selamat pagi. Hari ini hari Minggu dan kita mau jalan-jalan. Kira-kira jalan kemana aja ya? Yuks. Panas. Kita mau ke Pantai Padang-Padang nih. Nah, Pantai Padang-Padang atau Pantai Labuan Said terletak di Jalan Labuan Said, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Akses jalan menuju Pantai Padang-Padang udah bagus dan memadai. Sepanjang perjalanan dengan kanan kiri pepohonan, langit biru dan indahnya pemandangan. Nah, jarak kita dari Kuta menuju Pantai Padang-Padang kurang lebih 45 menit. Hai hai. Kita lagi ada di area parkir Pantai Padang-Padang. Wow. Ting-ting-ting, buka. Kita akan melakukan ritual. Di area Pantai Padang-Padang. Jarak Pantai Padang-Padang itu dari Kuta sekitar 45 menit sampai 1 jam kalau macet. Jadi arahnya sama kayak ke GWK, cuman lebih jauh ke Padang-Padang. Terima kasih. Tiket masuk ke Pantai Padang-Padang itu 10.000 per orang. Let's go. Terima kasih. Padang-Padang kita itu turun lewatin tangga sama nanti ada apa ya tebing. Jadi kita ngelewatin tebing, kanan kiri tebing, paling jaraknya 1 meter lah. Permisi. Kita sudah sampai di Pantai Padang-Padang.
Terima kasih loh yang udah nonton. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Saya doakan sehat selalu, sukses, dan banyak rezekinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.